Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui anggaran untuk penyerapan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan Pemprov Jabar masih terbatas. Karenanya banyak guru honorer yang belum bisa terakomodasi menjadi P3K. Tapi dirinya berkomitmen seiring waktu penyerapan P3K akan ditingkatkan. Ada beberapa sedang bertugas. Ditemui usai rapim di Gedung Sate Kota Bandung Senin 1 Agustus 2022 sore, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Jawa Barat dari formasi guru lebih sedikit dibandingkan yang lulus ujian sertifikasi dan lainnya. Akibatnya banyak guru honorer yang belum masuk ke formasi. Tapi dirinya berkomitmen seiring waktu kebutuhan tersebut akan ditingkatkan sehingga penyerapannya lebih tinggi. Namun gubernur mengakui anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penyerapan P3K masih terbatas. Karena kebutuhannya lebih sedikit, maka pastilah ada pihak-pihak yang belum masuk ke formasi. Nah, seiring waktu tidak di tahun ini itu akan ditingkatkan. Sehingga penyerapannya bisa lebih tinggi. Jadi itu jawabannya. Itu pun dari kebutuhan yang 100% itu belum bisa juga dipenuhi semuanya karena anggaran terbatas. Di sisi lain, Ridwan Kamil pun mengungkapkan jumlah P3K dari tenaga kesehatan justru kurang. Budi Hartati, Bandung TV.